Banjir merendam belasan rumah di perumahan Puri Tirta Yasa Indah, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung pada Minggu dini hari. Ketinggian banjir yang datang saat jam makan sahur tersebut hingga lebih dari setengah meter. Menurut warga, banjir rutin datang meski hujan tidak lama. Seperti kali ini, hujan baru sekitar 20 menit, banjir sudah datang. Sebagian besar rumah yang direndam banjir sudah kosong ditinggalkan mudik pemiliknya. Daerah ini mudah terendam banjir karena minimnya drainase. Sering sekali kalau hujan. Ini sudah berapa lama? Padahal baru bentar kayaknya. Baru bentar udah juga ada banjir ya? Iya, baru 20 menit lah juga. Ini banyak pelanggan yang kosong rumahnya udah pada mudik kali ya? Sudah berangkat mudik. Banjiran gitu. Warga meminta pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menormalisasi drainase dan membuat drainase baru agar banjir tidak mudah terjadi. Tim Liputan melaporkan.